November nanti, wilayah Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah akan menggunakan siaran digital. Dampaknya siaran televisi tidak bisa ditangkap lagi di televisi yang ada di rumah masyarakat, kecuali harus menambah peralatan yang disebut set-top box. Bahkan saat ini RBTV juga telah beralih ke siaran digital, sehingga untuk menikmati siaran RBTV, masyarakat harus menggunakan perangkat set-top box. Di Kota Bengkulu, berapa toko elektronik sudah menjual set-top box? Dalam 3 bulan terakhir, penjualan set-top box juga meningkat. Sebagian pembeli bahkan meminta agar langsung dipasang di televisi di rumah. Ada beberapa langkah untuk memasang set-top box. Pastikan set-top box mendukung sambungan antena pada TV analog. Apabila TV analog tidak mendukung HDMI, maka kabel AV harus disambungkan dengan konektor berwarna kuning, merah, dan putih. Setelah tersambung, set-top box secara otomatis akan mencari siaran yang tertangkap. Dia tinggal colok aja kecolokan yang ada di TV tabungnya, terus dia tinggal sesuaikan dengan warnanya, terus dia pilih siarannya ke AV, nanti baru dia langsung searching secara otomatis siarannya. Untuk harga set-top box antara Rp250 hingga Rp300.000. Perbedaan harga tersebut karena perbedaan fitur yang tersedia seperti fitur Wi-Fi dan YouTube. Haris Abdurrasyid, RBTV melaporkan.